saya sebutin dan teman-teman. Saya lihat kita punya kebiasaan satu tuh. Kalau misalnya guru cubit kita pun anak di sekolah tuh, kita pelapor di polisi. Iya begitu. Tidak semua orang tapi ada yang begitu. Cuma kadang-kadang nih, kalau misalnya anak ulang tahun di rumah, orang tua kasih ucapannya di media sosial. Padahal dia pun ada di rumah. Dan di situ buat saya kadang-kadang bingung. Iya benar. Tapi saya bilang, kita mau omong juga warga plus 62 jadi biar sudah. Kadang-kadang tuh kita begitu, toh. So, kadang juga tuh kan, kalau misalnya suami kah, istri kah, dia ulang tahun di rumah tuh, nanti dong kasih ucapannya tuh di sosial media juga. Oh begitu tuh, padahal dong lu ada tidur sama-sama nih. Ya, sama om juga tapi saya bilang biar sudah, namanya juga warga plus 62 jadi begitu sudah. So, ada lagi tuh kah? Misalnya pas ada di teman kah, di bapak kah, di kenalan kah, apakah sudah barang tuh, itu dia terima diam-diam. Nanti di pulang sampai di rumah baru apa, dia foto itu barang yang kasih jo, dia tulis di itu foto bilang, yang keterangan kabar tuh kah, bilang ini, terima kasih untuk yang sudah dengan ikhlas memberikan ini. Nah, padahal tadi yang diterima barang tuh terima diam-diam saya. Kita mau ngomong juga warga plus 62 jadi biar begitu sudah. Kan apa salahnya tadi kalau pas terima tuh kok langsung ngomong bilang terima kasih temannya. Begitu tuh. Kayak saya kalau teman yang kasih ke barang tadi tuh dia ada Facebook. Kalau tidak. So ada lagi tuh kan. Itu pas depo opaka depo oma ulang tahun tuh. Dia tulis di Facebook bilang selamat ulang tahun opa ka oma kan, padahal dia tahu depo opa dan oma tuh tiada Facebook. Kita mau ngomong juga warga plus 62 dari biar begitu sudah lebih baik. Toh. Jo, kadang-kadang juga tuh pas dia pun nenek ke, dia pun kakek ulang tahun tuh, dia beli kue ulang tahunnya datang ke dia pun nenek. Padahal dia pun nenek tuh lebih butuh sirih pinang. Kita mau omong juga warga plus 62 jadi biar sudah. Begitu sih. Toh. Dan teman-temanku semua, kalau ada yang belum sempat like dan subscribe saya punya channel, jangan lupa ya. Iya, hanya omong itu sih. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang belum, saya tunggu.